yang saya gemar, keris saya ini dipanggil keris Tanjung. Mana kayunya berwarna hitam, di mana bulunya dipanggil Tanjung salutkan Pirak. Keistimewaan keris Pantai Saras ini yang bernama Tanjung adalah bilanya yang panjang. Setelah saya, keris setinggi gini sangat digemari oleh pecinta-pecinta keris. Keris ini adalah keris daripada Semenanjung. Keris Carita ini adalah satu keris yang amat langka sekali. Jarang sekali dapat didapatkan. Ini selalu dibungkus dan ia mempunyai murah-murah di permukaannya. Keris ini di waktu dahulu mempunyai kegunaan khusus untuk mengikat dan menembus baju kerisan yang digunakan orang. Keris Penghuni. Juga ada yang mengatakan ini keris Bagan. Beza keris ni daripada keris-keris lain adalah ciri rupa bentuk pakaian yang lebih besar daripada yang lazim. Dan ia lebih pendek. Bila dia lebih pendek daripada yang tadi, tapi lebih tebal dan lebih lebar. Dikatakannya berusia 600 tahun. Dari segi bilahnya lah. Pamor tu adalah macam ciri khas bagi setiap keris. Pamor ini disebut sebagai pamor Tunggul Kukus. Tunggul Kukus maknanya tunggul yang terbakar. Jadi dari segi falsafah pemikirannya adalah pemilik keris ini harus cuba mencontohi sifat yang tekal dan berani menghadapi cabaran hidup.